Hari ni kita bercerita pasal cerita lama. Ada yang dah dengar, ramai yang belum dengar. Terutama generasi-generasi muda. Cerita mistik orang ramai dah tak percaya. Tapi hari ni kita saja buka cerita. Cerita mengenai tuyul Kedah. Dulu dekat utara sana ada seorang orang tua. Dia membela tuyul ni untuk membantu dia atas usaha kebunnya. Kebun dia besar. Jadi si tuyul ni pula setiap kali laksana tugas, habuan makan dia adalah darah. Hari makin hari, tahun makin tahun, orang tua ni pun nazak. Tapi agak susah nak mati. Sebab adanya tuyul dengan dia. Kalau dia nak mati mudah, dia kena serahkan tuyul kepada kaum keluarga dia. Pakcik tu ada 3 orang anak. 2 lelaki, 1 perempuan. Dalam nazak, dia memohon anak-anak dia membantu. Ambillah, peliharalah tuyul ni. Tapi malang, anak-anaknya yang lelaki, kedua-duanya tak sanggup nak memelihara tuyul tu. Namun dalam kesian tak kesian, anak perempuan dia sahut cabaran untuk pelihara tuyul tu. Jadi si pakcik ni tadi menurunkan tuyul ni kepada anak perempuan dia. Selesai upacara, tak dalam berapa lama meninggallah pakcik tu. Dan telah dipesan sebelum matinya kepada anak perempuannya, bela, pelihara, bagilah makan. Kalau tak akan memudaratkan diri. Anak perempuan dia ni pun sebenarnya bukan dah benda ni, tapi dia kesian kat bapak dia yang nampak susah nak mati dalam keadaan macam tu. Anak dia terima, sanggup. Ini kehebatan anak perempuan dia. Tapi cerita seterus dia, macam mana dia nak handle tuyul ni. Mula-mula asal, biar pergi lah tuyul ni. Aku peduli apa. Janji bapak aku dah meninggal dengan senang. Dan kita orang adik-beradik syukur alhamdulillah. Hari berganti hari, tuyul makin lapar, makin lapar, makin lapar dan terus lapar. Akibat dia, anak perempuan dia ni dan adik-beradik dia rasa takut. Sebab apa, rumah tu sering bergegar, diganggu. Dan keluar suara-suara tuyul ni, aku nak makan, aku nak makan. Anak perempuannya punya akal, bagilah tuyul ni kerja yang susah-susah. Dia panggil tuyul tu, hey tuyul, kau pergilah kemas
segala semak samun yang ada dekat ladang tu. Ladang yang besar 10 hektar. Dia suruhnya Toyol tu kemas ladang-ladang yang dah bersepah bersemak. Toyol terima tugasan tu seperti mana dia biasa buat dengan tuan lamanya. Kerana yang perempuan tu sekarang tuan baru. Toyol pergi buat kerja. Pagi, petang siap. Berapa ekar tadi? Siap daripada pagi sampai ke petang, siap. Dan terus berlari kepada tuannya meminta darah. Yang si perempuan ni terkejut. 10 ekar sehari saja siap. Dan terpaksalah dia bagi ibu jari kakinya kepada Toyol tu untuk dilahap. Dan Toyol seperti biasa menghisap darah dia. Selesai tugasan yang pertama. Seminggu tuan itu leka lagi. Tak bagi kerja. Dan Toyol mula lagi memberontak. Parah. Tuan ni dah pening. Kalau macam inilah selalunya, habislah darah aku, kata dia. Maka perempuan ni pula suruh dia pergi ke sawah bendang. Kau kerjakan sawah bendang bapak aku. Segala hasil-hasil dekat bendang tu pergi jual. Toyol, setan. Kejap je dia buat perkara macam ni. Dan tuntutan dia adalah darah. Dan berikutnya hari yang ketiga. Hari yang seterusnya, sorry. Perempuan ini bukanlah hendak bekerjasama dengan makhluk yang merupakan dalam golongan jin, iblis, syaitan. Dia pun bersembahyang, berdoa kepada Allah Ta'ala, bagikan dia petunjuk macam mana untuk menyelesaikan hal dan masalah ni. Rumah kampung, perempuan tu duduk dekat tangga, duduk berzikir. Tiba-tiba sang tuyul datang. Tuan, tak ada kerja lagi ke? Lapar ni. Allah Ta'ala tu maha adil. Dia membantu. Kita kena percaya Tuhan selalu akan bantu. Tiba-tiba datang ilham, idea kepadanya, kepada si perempuan tu, untuk membagi kerja yang amat sulit kepada sang tuyul. Apa yang dibuat oleh perempuan tu? Dia cabut bulu dia. Cabut bulu dia. Cabut bulu dia. Bulu tu kan kerinting. Nah, dia kata kat tuyul tu. Luruskan, luruskan, luruskan. Si tuyul pun menyambut bulu tu yang kerinting, kata pada tuan dia, "Hang biar betul, bos. Banyak-banyak kerja. Hang suruh aku bagi lurus bulu hang." Si tuyul pun berjalan. Berjalan, berjalan memandang bulu tuannya. Sampai ke bendang. Duduklah dia kat atas batas.
sambil duduk dekat atas batas. Dia urut, 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 urut bulu tuan dia. Hari makin hari, minggu makan minggu, bulan makan bulan, tak berjaya juga. Masuk bulan yang ketiga, toyol yang sangat lapar itu tengah mengurut, mengurut, mengurut. Tiba-tiba, bulu itu lurus. Tuan toyol itu terkejut. Lurus? Macam mana boleh jadi lagu ni? Tuyul itu pun terus bergegas daripada batas sawah tadi, lari ke rumah untuk mendapatkan tuan dia kerana dia sangat-sangat lapar. Dan pada yang masa yang sama, tuan dia baik punya tengah duk mandi, mandi, mandi kat rumah. Keluar-keluar dah habis mandi, tuan yang perempuan ni tengah berkemban dengan towel dia. Baik nak pasang kemban ni lho, si toyol yang lahap gila masuk ke rumah terapa, cari tuan dia dalam rumah, tolak kat sana, tolak sini, tak jumpa. Tak dengar tuan dia dalam bilik ayak. Dia lari, dia pun tolak pintu bilik ayak. Tuan dia terkejut. Tuan yang perempuan tadi terkejut. Maka terlondeh lah kemban itu tadi. Dalam masa yang sama, toyol pula terkejut. Toyol pula terkejut. Toyol tu terkejut. Terus lagi. Selaju-lajunya toyol itu lagi. Dan tak minta darah dah. Apalah sebab dia? Kita fikir-fikirkan, jangan bela tuyul dah. Dan tuan tu pun selamat sampailah. Tuyul tu tak cari dia dah.